PTM kan tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan ini cuma tidak mewajibkan murid untuk mengikuti kecuali atas izin orang tua untuk bisa mereka benar-benar mengikuti tatap mukanya. Dan kami berharap semuanya bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan, termasuk gurunya. Jadi bukan hanya murid, tapi guru juga, kemudian yang mengantar juga harus semua mengikuti protokol kesehatan secara maksimal.